Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Dahlan Hermawan. Kali ini saya akan memberikan sebuah review ya, review tentang meja yang terbuat dari bambu dan menggunakan kaca. Oke, kita simak saja langsung videonya tanpa basa-basi. Oke guys, ini meja yang sudah saya buat ya. Ini sudah jadi mejanya. Kita perhatikan bagian-bagiannya, oke. Jadi tinggi meja ini kurang lebih 60 cm ya sampai ini atas ini. Kemudian di sini seperti biasa ciri khas dari saya ada variasinya ya, menyilang seperti ini. Oke, jadi ini bentuknya kalau kita lihat dari depan. Nah, seperti itu kalau dilihat dari depan ya. Kemudian untuk bawahnya ini saya berikan tempat untuk menyimpan koran atau boneka atau segala macam ya. Oke, jadi di sini dalam pembuatannya saya buat rangkanya menjadi dua ya. Rangka yang samping kiri dan samping kanan ya. Jadi rangkanya ini, kemudian rangka yang ini. Nanti selanjutnya tinggal kita menyambung yang ini. Oke, setelah itu terlihat dari posisi samping. Ini dari samping posisinya. Jadi ini tetap juga selain berguna untuk variasi, ini juga berguna sebagai penguat ya, penguat daripada meja ini. Sehingga mejanya semakin kokoh dan semakin kuat ya. Oke, kita lihat lagi di anyamannya ya. Jadi ini anyaman yang sudah saya berikan tutorial videonya ya, bentuknya seperti ini bintang, tapi ini menggunakan kaca ya. Para bambu lovers ini menggunakan kaca ya. Ya, jadi ini pakai kaca ini. Jadi caranya ini pinggirnya ini dibelah dulu ya. Ini juga dibelah sampingnya. Nah, nanti kacanya tinggal kita masukkan ke dalam bambu yang sudah di, kalau kata saya, dirorek ya, dirorek sedikit supaya kacanya masuk di atas anyaman ya. Mungkin di sini agak, nah, terlihat kacanya ya. Nah, ini kacanya. Setelah itu pinggirnya kita tinggal memberikan cempet seperti ini, tujuannya supaya kacanya tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri ya. Jadi cempet ini fungsinya ya. Jadi mudah saja dalam membuat meja itu selama kita belajar dan terus belajar tanpa henti, pasti suatu saat ketemu ukurannya, kemudian kualitasnya seperti apa ya. Jadi ini review kita pada sore hari ini tentang meja bambu yang terbuat meja yang terbuat dari bambu dan dilengkapi dengan kaca di atasnya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, demikian review video saya ada tentang meja ini ya. Oke, di sini saya ada kawan saya di sini, katanya mau kirim salam buat saudaranya yang di Kalimantan ini, katanya buat Mang Acengnya, katanya ini Mang Mamat, Mang Aceng ya. Ini Mang Mamat, saudara Mang Aceng yang ada di Lampung. Salam kangen, katanya pengen ketemu karena sudah hampir beberapa puluh tahun tidak ketemu ya. Jadi ini adanya di rumah Mang Mamat ya. Oke, demikian guys ya, para pecinta bambu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nantikan video saya selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.